Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fiabra bin Muhammad Nazir dari kelas 5 Al-Furqan akan menerangkan tentang cara-cara untuk mengira premium insurance bagi insurance motor. Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan perkara yang diambil kira semasa mengira premium bagi insurance motor. Jadi, insurance motor ni dikira melalui tarif motor yang memberikan premium bagi pelindungan insurans motor tersebut. Jadi tarif motor ini merupakan nilai ataupun harga yang telah tetap. Harga yang telah tetap dan dikawal oleh undang-undang. Di mana apabila ini dikawal oleh undang-undang, maka pihak insurans ni, syarikat insurans tidak boleh untuk meletakkan harga sesuka hati mereka. Jadi di sini saya ada tampilkan sebahagian jadual tarif motor. Jadi untuk jadual tarif motor yang lekat, anda boleh merujuknya dalam buku teks muka surat 83. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi premium bagi insurans motor. Jadi untuk faktor yang pertama adalah jenis kenderaan, sama ada kereta, lori, van mahupun bas. Yang kedua adalah kegunaan kenderaan tersebut. Contohnya, kegunaan kereta sama ada bagi persendirian ataupun syarikat. Yang ketiga adalah kapasiti enjin. Contohnya, kereta yang mempunyai kapasiti enjin sebesar 1,800cc ataupun 2,000cc ataupun 2,200cc dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jenis perlindungan tersebut. Jenis perlindungan ini terbahagi kepada empat. Yang pertama adalah polisi akta, di mana polisi akta ini hanya bergantung kepada kapasiti enjin. Yang keduanya adalah polisi pihak ketiga, di mana polisi pihak ketiga juga bergantung kepada kapasiti enjin sahaja. Dan yang ketiga adalah polisi komprehensif, di mana polisi komprehensif ini dikira berdasarkan kapasiti enjin dan nilai yang ingin diinsuranskan. Sebagai contohnya, seorang pemegang polisi ingin menginsuranskan keretanya pada nilai insurans RM50,000 ataupun RM40,000. Dan yang terakhir adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, di mana polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ini adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi seterusnya, mari kita lihat pada rumus untuk mengira premium bagi insurans motor. Untuk Semenanjung Malaysia, premium dikira daripada seribu pertama ni adalah berdasarkan kapasiti enjin dan ditambah dengan RM26 bagi setiap 1000 yang berikutnya. Bagi Sabah dan Sarawak pula, dikira daripada 1000 yang pertama juga berdasarkan kapasiti enjin yang akan dirujuk melalui jadual tarif motor dan ditambahkan dengan RM20.30 bagi setiap 1000 yang berikutnya. Ini adalah rumus untuk mengira premium asas bagi insurans motor. Jadi untuk lebih memahami tentang cara pengiraan premium bagi insurans motor, mari kita lihat pada contoh soalan yang diberi. Puan Aminah tinggal di Semenanjung Malaysia dan ingin menginsurankan keretanya. Berikut adalah jadual. Hitung premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga dan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi maklumat menunjukkan jumlah yang ingin diinsuranskan iaitu RM85,000. Umur kenderaan iaitu 6 tahun. Kapasiti enjin ialah 2000 dan NCD sebanyak 45%. Jadi NCD ni apa? NCD ni adalah diskaun yang diberikan kepada pemegang polisi oleh syarikat insurans, disebabkan pemegang polisi itu tidak membuat apa-apa tuntutan. Jadi untuk mengira polisi komprehensif, kita perlulah mengira harga untuk 1000 yang pertama. Jadi untuk 1000 yang pertama, kita perlu lihat berdasarkan kapasiti enjin. Jadi kapasiti enjin kereta Puan Aminah adalah 2000cc, di mana 2000cc ini adalah tidak melebihi kapasiti enjin 2200cc. Bermaksud nilai harganya adalah RM339.10. Sebab itu untuk 1000 yang pertama ni kita ambil
RM339.10. Jadi untuk 1000 yang berikutnya kita kena ambil RM84,000 sebab kita dah ambil 1000 yang pertama tadi. Untuk RM85,000, jadi RM85,000 tolak 1000 yang pertama tadi tu jadi RM84,000 bahagikan dengan 1000, darabkan dengan 26 kerana Semenanjung Malaysia adalah RM26 bagi setiap 1000 yang berikutnya. Jadi kenapa bahagi dengan 1000 ni adalah kita nak dapatkan nisbah dia, nak dapatkan berapa 1000 yang selebihnya, ada berapa banyak 1000 yang selebihnya. Jadi maknanya bila kita bahagi, kita akan dapat 84 lah. Jadi 84 tu darabkan dengan 26 dapat 2184. Jadi untuk premium asas kita perlu tambahkan saja RM339.10 tambah dengan RM2184 dapat RM2523.10. Jadi untuk mengira premium asas kita perlu tolakkan dengan NCD diskaun tadi yang syarikat insurans bagi. Jadi 4500 adalah 0.45 darabkan dengan premium asas iaitu RM2523.10 dapat RM1135.39. Jadi premium kasar kita perlu tolakkan saja premium asas, tolakkan dengan NCD iaitu RM2523.10 tolakkan dengan RM1135.39. Dapatlah nilai premium kasar bagi polisi kopi asih iaitu RM1387.71. Seterusnya, bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, seperti yang kita tahu bahawa polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Bermaksud 75% adalah 0.75 daripada premium asas polisi komprehensif iaitu RM2523.10 dapat RM1892.32. Lalu kita perlu tolakkannya dengan NCD diskaun sebab yang ni polisi komprehensif, yang ni polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, ia perlindungan yang berlainan. Jadi 0.45 darabkan dengan premium asas polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian iaitu RM1,892.32 dapat RM851.54. Jadi untuk premium kasarannya, tolakkan sahaja premium asas dengan NCD RM1,892.32, tolakkan dengan RM851.54, dapat RM1,040.78. Jadi untuk yang terakhir pula iaitu premium bagi polisi pihak ketiga sahaja, kita perlulah melihat pada kapasiti enjin kereta Puan Aminah tersebut sebab polisi pihak ketiga hanyalah bergantung pada kapasiti enjin, di mana kapasiti enjinnya adalah 2000cc, di mana 2000cc ini adalah tidak melebihi 2200cc. Bermaksud polisi pihak ketiganya adalah RM151.20. Itu adalah premium asas. Perlu juga ditolakkan dengan NCD sebanyak 45%. 0.45 darabkan dengan RM151.20 dapat RM68.04. Jadi premium asalnya adalah RM151.20, perlu ditolakkan dengan NCD tadi tu iaitu RM68.04. Kita akan dapat RM83.16. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.